Oke, lanjut aja. Kita masuk ke proyek baru. Pilih foto. Ada sekitar 12-13 foto. Bebas, kalian mau pilih foto apa saja dengan bestie kalian. Selanjutnya kita klik checklist. Di sini kita masukkan musiknya. Musiknya ada di deskripsi. Bisa kalian download di deskripsi. Selanjutnya kita sesuaikan fotonya. Di sini saya buat 0,9 detik setiap fotonya, dari foto pertama sampai foto terakhir. Kalian ikuti saja. Di sini saya mempercepat durasinya agar tidak lama. Dan akhirnya kita hapus saja. Dan kembali ke awal foto, kita klik rasionya, kita pilih 9:16. Kita ceklis. Kita perbesar layarnya. Kita sesuaikan dengan rasio. Nah, jika sudah, kita selanjutnya itu kita klik teks, kita buat bestie. Kalian bisa ikuti. Terus kita pilih fontnya, yaitu pilih Helium, dan kita buat bayangan dengan klik gaya dan klik bayangan warna abu-abu. Kita checklist, sesuaikan, dan kita checklist. Kita masuk ke transisinya, kita pilih yang campur dan terapkan ke semua. Sudah, dan masuk, dan selanjutnya kita masuk ke efek video, klik distorsi react. Kalian bisa melihat pertajamnya 15, kaburnya 20, ukurannya itu 15, kecepatannya 15, intensitasnya 25, dan putarnya 20. Selanjutnya kita klik checklist. Nah, jika sudah, efeknya kita perpanjang sampai akhiran foto. Sudah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Saya menonaktifkan suaranya agar tidak terkena copyright. Di sini kita juga menambahkan filter. Di sini saya pilih hitam putih, pilih pudar, dan di sini saya buat ke 60. Terus checklist, dan kita perpanjang sampai akhiran foto.